Selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi, dimanapun berada. Kembali pada sore hari ini, hari Sabtu tanggal 15 April 2023, kembali saya memberikan informasi. PJ Bupati Tebo didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tebo beserta beberapa kepala OPD dan tim Safari Ramadan berkunjung dan melakukan Safari Ramadan di Desa Sari Mulia atau Blok F, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya bahwa untuk Desa Sari Mulia atau Blok F, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo ini ada sesuatu yang menarik dan luar biasa, karena pada sore hari ini orang nomor satu di Kabupaten Tebo beserta dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tebo melakukan gelar Safari Ramadan di masjid yang ada di Desa Sari Mulia, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Dalam sambutannya, PJ Bupati Tebo mengatakan, pertama tentunya bahwa ini merupakan salah satu program daripada pemerintahan yang ia pimpin untuk melakukan gelar safari di beberapa desa dan kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tebo. Pertama tentu akan mengevaluasi daripada hasil pembangunan. Yang kedua adalah memperkenalkan daripada para kadis dan pegawai di lingkungan Pemkab Kabupaten Tebo kepada masyarakat, baik itu dalam bidang pembangunan, kemudian bidang desa, kesehatan, pendidikan, dan yang lainnya. Yang kedua tentu sambil bersilaturahmi kepada masyarakat Desa Sari Mulia. Agendanya sendiri adalah pertama melakukan berbuka puasa bersama, dilanjutkan dengan pembagian santunan kepada anak yatim, sholat maghrib, kemudian isoma dan makan malam, lalu dilanjutkan dengan sholat tarawih, juga dilanjutkan dengan pembagian sedikit untuk jariah di masjid yang hari ini dikunjungi. Yang terakhir adalah membagikan bantuan untuk para pemuda dan karang taruna berupa alat-alat olahraga. Informasi yang bisa kami sampaikan, ternyata dalam Safari Ramadan kali ini itu ada kedatangan tamu dari DPD RI Dapil Jambi, Ibu Hajah Elviana, yang pada sore hari ini berkesempatan hadir. Tentunya beliau juga mengatakan sangat bangga dengan kinerja daripada PJ Bupati Tebo. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Admin tentu pada sore hari ini mengucapkan selamat dan sukses untuk Desa Sari Mulia yang pada sore hari ini kedatangan tamu istimewa, yakni PJ Bupati Tebo dan rombongan dalam gelar Safari Ramadan 1444 Hijriah. Itu saja. Selamat sore, sukses selalu untuk negeri. Salam. Yeah.